Pendek TV KPM. Senangnya dalam hati kalau ada rumah idaman. Sila tengok atas bawah rumah yang cantik. Ewa, satu lagi. Senangnya dalam. Cukup. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, anda sedang menyaksikan Road to Success SPM yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Baik, mesti anda semua tertanya-tanya. Dah kenapa pula saya menyanyi lagu tadi? Tiba-tiba lirik pula ditukar dengan ada rumah idaman. Iyalah. Hari ini subjek yang kita nak belajar adalah pendidikan seni rekaan visual ataupun hiasan dalaman. Kalau nak tahu betul tak betul, kan dekat sini ada. Dekat sini pun ada juga. Tapi apa yang saya seronok sangat sebab cikgu kita ni, beliau memang cukup hebat. Dengan kata dia ada 10 buah rumah. Rumah dia semua cantik-cantik. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Cantiknya kalau... Suraya. Itu nama dia Cikgu Suraya Hani. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Ya, beliau ini merupakan ketua panitia pendidikan seni visual. Hebat bukan Cikgu? Rumah yang ke-11 bila nak siap? InsyaAllah lah 2030 agaknya. Lambat lagi cikgu kan? Lambat lagi. Ya, cikgu. Sebab ada 9 yang menunggu ni. Ada 9 menunggu. Wah, banyak duit. Okey, cikgu, saya nak tanya ni bagi subjek pendidikan seni visual yang mana hari ini buat kita nak belajar rekaan hiasan dalaman, betul? Reka bentuk dalaman. Reka bentuk dalaman. Ya, senang kata siapa yang nak menjadi interior designer? Antara. Antaranya. Sebab ini, bidang reka bentuk dalaman ini sebenarnya sebidang yang besar. Okay. Dan departemen di bawahnya salah satunya adalah reka hiasan dalaman. Saya pasti siapa yang mengambil subjek ini, diorang sangat seronok cikgu kan? Ya, ya, ingat, seronok-seronok juga. SOP jangan lupa. Jadi kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi sebabkan itu cikgu, boleh kita pergi ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh? Okey, jom cikgu. Silakan. Baik, seperti biasa, di atas meja kita ada hand sanitizer. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Besar gelang emas cikgu. Alamak. Besar gelang emas cikgu. Okey, baik. Tadi cikgu dah mengatakan serba sikit mengenai subjek ini. Dan apa yang mereka boleh, orang kata selepas ambil subjek ini, dia punya cabang dia untuk menjadi seorang apa kan cikgu, betul? Ya, betul. Ya, dan kita juga nak tahu ni apa pandangan pelajar mengenai subjek ini. Nak tahu? Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nadia Batusha, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Saya amat gemar akan subjek pendidikan seni visual kerana saya dapat mempelajari pelbagai teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil seni seperti contoh seni lukisan. Pada mulanya bagi saya amat sukar, tetapi dengan bimbingan dan latihan yang diberikan oleh guru, saya sedikit sebanyak dapat perbaiki hasil seni saya supaya menjadi lebih baik. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Amiah Tujuddin bin Harun dari SMKS2. Pada pendapat saya, reka bentuk dalaman sangat penting dalam bidang kesenian. Kerana kejayaan sebagai reka bentuk dalaman merupakan antara kejayaan yang berpotensi besar dan menarik seperti pada kaset, pada reka bentuk dalaman, pada kepalan dan sebagainya. Saya harap saya dapat mencapai cita-cita saya untuk menjadi pelukis pelan di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Itu dia pandangan pelajar yang mengambil subjek pendidikan seni visual. Cikgu, saya sebenarnya cukup tertarik daripada tadi, cikgu. Ini dia mock-up bagi hiasan dalaman. Dengar kata ini dibuat oleh bekas pelajar cikgu, betul? Murid-murid saya. Murid cikgu. Kata namanya Puteri. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh terangkan sikitlah. Ya Allah, cantiknya. Sebab katanya sebelum ini, kalau di KBSM, kena buat model satu tingkat saja. Betul cikgu? Bukan. Kalau KBSM selalunya lah. Okay. Murid kita
tak advance sangat. Okey. Dia nampak model satu tingkat saja. Satu tingkat saja. Satu tingkat saja. Maknanya kebanyakan murid kita kalau kita bagi kerja, okay, tugasan atau task kan, okey, murid kita akan membayangkan hanya rumah setingkat. Oh, okey. Tapi bila KSSM ni kita dah ada buku teks, kan? Kita pun nampak murid kita lebih maju, lebih ke hadapan, level pun lebih tinggi. So kita nampak kreativiti tu lebih meningkatlah. Macam tu. Seperti inilah cikgu. Ya. Ya, terima kasih kepada adik putri, sangat-sangat cantik. Ini kalau saya pemeriksa ni, saya bagi dia A+ dah cikgu. Okey, baik, sekarang ini kita nak tengok siapa pula sekolah pilihan hari ini. Mereka semua datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Dan siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Wah, ramainya. Wah, ramainya. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan ini dulu. Teja, Teja, beritahu nama awak dan juga cita-cita awak. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Teja Ayu Husna binti Muhammad. Cita-cita nak buka salon. Ooh. Nak jadi hairdresser. Nice. Okey, okey. Baik, baik. Seterusnya, Yuwen. Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Lim Yuwen. Dan cita-cita saya nak menjadi animator. Ooh, animator. Nice. Okey. Seterusnya, Daini yang kata sebelah ada kawan dia juga. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Daini Shasha. Cita-cita saya nak jadi cikgu tadika. Wah, ini mesti suka dekat budak-budak ni. Yeah. Tadi Daini sebelum kita start, wah, awak punya happy dah. Sekarang ini pun jadi nervous pula. Kenapa eh? Okey. Baik, seterusnya. Ini cikgu. Ini Ami di Malaysia sangat. Oi, Presiden Ami Malaysia katanya. Husna. Ketua tingkatan tu. Silakan Husna. Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Husna Kamila binti Harun dan cita-cita saya nak menjadi guru bahasa. Guru bahasa. Nyanyi sikit lagu tu. Apalah. Tak apalah. Okey, baik. Seterusnya kita ada Razana. Betul ke? Ya. Hai, assalamualaikum kepada semua. Nama saya Razana Fazli binti Abu Kalam Azad. Cita-cita saya nak jadi seorang usahawan. Usahawan, insya-Allah. Amin. Dan terakhir sekali, namanya siapa tu? Assalamualaikum semua. Nama saya Risa Carmila dan cita-cita saya untuk menjadi sebagai seorang juruterbang. Pilot. Pilot. Nice. Okey, baik, itu dia antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita semua pada petang ini, cikgu. Yeah, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Cikgu dah bersedia ke nak mengajar? InsyaAllah. Relax dulu, cikgu. Kita dah berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan dalam Road to Success SPM 2021. KPM. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah jelah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Naim dan ini adalah pandangan saya tentang reka bentuk dalaman. Saya dapat mengetahui banyak perkara tentang kerjaya dan khusus yang ditawarkan di universiti tempatan. Sekarang saya sudah tahu bahawa terdapat banyak bidang kerjaya yang luas seperti pereka set dan juga pereka ruang pameran. Saya berharap bahawa cita-cita saya untuk menjadi pereka set tercapai. Terima kasih. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, ini aku nak update sikit mengenai kes COVID harian di Malaysia, cikgu. Cikgu rasa berapa hari ini, cikgu? Ui, tak pastilah 4,000 kot. Berapa? 4,000. Ya, cikgu. Salah. Kes hari ini 5,803. Jadi kepada anda semua, berkata kita sama-sama, kita jaga kita, sila patuhi segala SOP supaya putusnya rantaian COVID-19 ini, cikgu, kan? Amin, insyaAllah. Baik, cikgu, saya pasti semua dah tak sabar ni, terutamanya Risa. Tadi dia cakap kat saya, abang aku cepatlah, cepatlah nak belajar, nak belajar. Ya, sabar, sabar, Risa. Relax. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan bagi subjek pendidikan seni visual bagi bab mereka bentuk dalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Hani. Okey, okey. Untuk semua, nak murid semua. Okey, hari ini cikgu akan beri sedikit perkongsian berkenaan tajuk reka bentuk dalaman. Okey, pendidikan seni visual tingkatan 4 KSSM. Okey, tajuk 6. Ini kita punya tajuk hari ini. Okey. Okey. Sebelum kita meneruskan pengajaran dan pembelajaran, okey, suka cikgu ingatkan kamu tentang standard kandungan reka bentuk dalaman. Okey, kita ada 4 standard kandungan, iaitu 6.1 pemahaman terhadap prospek kerjaya pereka bentuk dalaman, kemudian 6.2 eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan konsep, 6.3 penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber serta teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang keempat, 6.4, penghayatan terhadap hasil karya reka bentuk dalaman dengan menggunakan bahasa seni visual. Okey. So bahasa seni visual ni, Akmal, sebenarnya dia bermula daripada tingkatan 1 lagi. Okey. Bahasa seni visual selalunya kita kenali sebagai asas seni reka. Kalau sebelum ni lah, okay. KBSM, asas seni reka. Okey. Dan asas seni reka ni terbahagi kepada dua. Ada dua tajuk kecil, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Dan perkara ini sangat penting sebab apa-apa hasil karya kita sekalipun, kita akan berpadukan dengan bahasa seni visual ataupun asas seni reka itu sendiri. Okey, cikgu nak tanya, masih ingat lagi ke asas seni reka iaitu unsur seni dan prinsip rekaan? Suka cikgu nak bertanya ke anak-anak cikgu ni. Ini soalan tiba-tiba dah keluar ni. Okey, cikgu nak tanya kepada mereka? Boleh? Boleh tak? Okey, ada sesiapa yang nak jawab? Okey, unsur seni ada berapa? 6. Okey. Apa dia yang 6 tu? Nombor 1. Okey, siapa nak jawab boleh angkat tangan dulu. Okey, Teja, silakan. Rupa. Okey, rupa. Lagi? Oh, semua angkat tangan ni. Oh, susah ni cikgu nak pilih. Okey, 1. Okey, turun tangan, turun tangan. Turun tangan. 1, 2, 3. Habis. Semualah jawab. Okey, Razana. Cikgu nak Razana jawab semualah. Okey, siapa cikgu tadi? Razana. Razana. Okey, Razana jawab dulu yang ni. Okey, okay, silakan Razana. Rupa, bentuk, warna, jalinan, bentuk... Ruang dan warna. Yes, okey. Itu dia unsur seni. Okey, 6 unsur seni. Okey, yang ni, unsur seni ni memang kamu akan ingat sampai kamu further study nanti. Sampai kamu sambung belajar. Sebab tu saya sentiasa ingatkan pelajar-pelajar saya tentang unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, manakala prinsip rekaan ada berapa? Tadi ramai pula angkat tangan. Okey, betul Risa, 7. Okey, apa dia Risa? Okey Risa, sila beritahu ketujuh-tujuhnya sekali. 1, harmoni. Nombor 2, kontra. Ketiga, penegasan. Nombor keempat, keimbangan. Imbangan. Dengan irama dan pergerakan. Okay. Kepelbagaian. Dan kesatuan. Yes, very good. Okey. Sebab memang Ina, ini lagi satu. Okey, suka saya nak ingatkan juga, ini adalah teknik. Teknik. Bila kamu buat apa-apa atau
pergi ke tajuk mana-mana atau sebelum melakukan apa-apa hasil karya, okey, ini panduan kamu. Dan ini mesti kamu hafal dan mesti masterlah kita kata, kan? Okey. Okey, saya teruskan ya. Boleh, cikgu. Okey. Okey, sekarang kita ke persepsi seni reka bentuk dalaman. Okey. Persepsinya ialah mewujudkan ruang persekitaran yang mampu memberi kepuasan, keselesaan dan keselamatan. Bidang ini sebagai penyelesaian masalah daripada aspek penataan ruang dan dekorasi dalaman sesebuah bangunan atau binaan. Ya. Okey. Seterusnya, kita terus ke prospek dan hala tuju pereka bentuk dalaman. Okey. Kalau dah nama pereka bentuk dalaman ni, dia adalah satu kerjaya. Okey. Kerjaya yang berpotensi besar dan menarik serta diiktiraf oleh Lembaga Arkitek Malaysia, okay, Kepesatan Industri Pembinaan. Yeah, kenapa reka bentuk dalaman ini sangat bagus ataupun prospeknya sangat besar? Kerana Kepesatan Industri. Bila Kepesatan Industri, maknanya ramailah yang akan boleh bekerja. Macam tu. Seterusnya, keperluan bidang kreatif lebih meningkat. Dan skop bidang adalah merangka pelan lantai, meletakkan susun atau ruang dan objek sesebuah bangunan. Okay. Contohnya, hotel, pejabat, rumah kediaman, restoran dan pentas teater. So, sekarang ni mungkin ada murid-murid yang kurang faham ataupun murid-murid yang kurang pendedahan. Okay. Mereka, kalau reka bentuk dalaman ni, you jangan tertumpu pada hiasan dalaman saja. Kan? Kita sekarang ni yang saya nampaklah kan, masyarakat kita pun kita kena bagi sedikit kesedaranlah. Okay. Kalau kita dah belajar ni, okey. Maksudnya reka bentuk dalaman ni dia punya skop lagi luas. Bidang dia lagi luas. Dan hiasan dalaman tu hanyalah salah satu department saja. Macam tu. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh peluang kerjaya. Okey, kerjaya dalam bidang reka bentuk itu sendiri, kemudian dalam bidang rekaan pentas, televisyen dan produksi filem atau drama. Okey, kerjaya dalam bidang akademik. Okey, kalau kerjaya dalam bidang akademik ni selalunya kita sedia maklumlah pensyarah ataupun guru. Macam saya inilah. Okey, okey, seterusnya kerjaya dalam firma binaan yang diperlukan dalam sektor awam dan swasta ataupun kita boleh membuka firma atau menjadi usahawan. Macam Razana tadi kan? Yep. Dia nak jadi usahawan. Kalau kamu nak jadi usahawan dalam bidang reka bentuk dalaman pun tak ada masalah. Ya, betul. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita ada kaedah reka bentuk dalaman berkonsepkan kontemporari. Okey. Okey, nombor satu adalah susun atau ruang. Okey. Susun atau ruang, okey. Ia memberi keselesaan dan memenuhi cita rasa pengguna. Kemudian, contoh bentuk susun atur iaitu bentuk L, I, H, U, G dan bentuk pulau. Okey, kalau bentuk susun atur macam ni, Akmal, awak rasa dekat bahagian mana? Yang ini cikgu Bentuk susun atur. Saya rasa nasib baiklah Teja boleh tolong saya. Teja. Agak-agak kat mana Teja? Boleh tolong? Teja? Teja. Assalamualaikum. Okey, kalau bentuk susun atur iaitu bentuk L, I, H, U, G dan bentuk pulau ni selalunya dekat kawasan mana? Dekat area mana yang kita sesuai buat reka bentuk? Dapur. Betul. Yeah. Sebenarnya kesesuaiannya adalah dekat bahagian dapur. Kalau dekat rumah kediaman, bahagian dapurlah yang sesuai dengan susun atur yang sebegini. Yeah. Okey. So, saya tengok ada bentuk pulau island selalu orang yes. buat dekat dapur tu. Betul. Ha, pandai ni, bijak ni. Saya saja tak nak nampak pandai cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Okey, pengudaraan. Okey, pengudaraan faktor penting dalam pergerakan angin dan udara. Okey. Kemudian penggunaan kipas, penyaman udara, pintu dan tingkap. Itu untuk pengudaraan suatu ruanglah dalam reka bentuk dalaman sangat penting. Ya. Okey, kita teruskan yang ketiga iaitu pencahayaan. Yes. Pencahayaan menyerikan suasana, memberi keselesaan dan membangkitkan perasaan melalui sumber semula jadi dan buatan manusia berkait dengan kedudukan pintu dan tingkap. Okey. Kalau pencahayaan dia ada semula jadi dan buatan manusia. Kalau semula jadi itu pencahayaan daripada mana?
Matahari, cikgu. Yes, betul. Yeah. Ha, okey, matahari buatan manusia seperti kita sedia maklumlah. Okey, lampu kan? Yeah. Ha, itu. Okey, ha. Yang nombor 4 iaitu antropometrik. Antropometrik ni kita jarang-jarang kedengaranlah perkataan ni. Ha, ni perkataan yang saya rasa bombastik. Okey. Dia berkait rapat dengan ukuran dan saiz manusia. Penting agar produk, sistem dan ruang dapat menepati kehendak. Ha, selalunya kehendak pelangganlah. Mhm. Okey. Kita teruskan dengan kita punya inovasi dalam reka bentuk dalaman. Okey, dalam reka bentuk dalaman ada juga inovasi iaitu mendapat pengiktirafan daripada Lembaga Arkitek Malaysia. Ha, ini adalah satu badan yang mengawal selia profession ini. Ha, maksudnya profession ini siapa yang berdaftar di bawah Lembaga Arkitek Malaysia, dia akan kawal selia, dia akan peganglah pereka-pereka ni. Okey. Kemudian PPDM atau MIID iaitu satu pertubuhan pereka bentuk dalaman Malaysia. Okey. Meningkatkan pertubuhan ini adalah untuk meningkatkan industri dan mengadakan pelbagai aktiviti untuk kesedaran masyarakat. Okay. Dia nak timbulkan minat, nak timbulkan kesedaran masyarakat tentang reka bentuk dalaman. Okey. Mungkin satu masa dulu reka bentuk dalaman ni kurang diketahui. Yeah. Kurang mendapat pendedahan. So, sekarang ni bila ada pertubuhan macam ni sangat baguslah. Betul? Okey. Seterusnya, pelbagai pertandingan diadakan. Contohnya MIID Reka Awards. Okey. Dan RICS, RICS ni stand for Reka Interiors Exhibition. Okey. Iaitu pameran yang berkongsi idea terkini, inovasi dan kreativiti. Yes. Itulah ya serba sedikit tentang kita ulang kajilah tentang reka bentuk dalaman, dalaman ini. Yes. Okey. Okay. Macam saya akan tunjukkan tentang soalan-soalan dan kita ada beberapa jenis soalan. Macam saya buat objektif, subjektif dan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat kan? Yes, kebat. Okey. Okay. Sekarang ni pengajaran dan pembelajaran kita mesti relate dengan kebat. Macam dengan seni visual pun ada kebat. Okey. Selalunya sebelum ni mungkin subjek lain yang terdedah kan dengan kebat, tapi sebenarnya yang tak tahu dengan seni visual pun ada juga. Okey. Macam objektif ni, okey. Kalau soalan objektif kita untuk KSSM ada 40 soalan. Dan 40 soalan eh? Yes, 40 soalan. Okey, dia ada aneka jawapanlah. Okey. A B C D. Kemudian subjektif, murid kena tulislah. Kan? Dan kemarin berikan atas tinggi. Okey, murid kena berfikir. Okey, subjektif ni selalu yang ada di depan matalah dalam buku teks, yes. Ada yes, okey, dia boleh cari dalam Google apa semua kan. Tapi kalau kemarin berfikir aras tinggi, you kena fikir sendiri macam mana. Macam berfikir tu. Berfikir di luar kotak cikgu kan, senang kata. Yang nombor satu objektif, kertas satu. Subjektif dan kemahiran berfikir aras tinggi ini untuk kertas tiga, iaitu folio. Folio. Okey, baik cikgu. Katanya selepas ni kita ada soalan untuk kita nak tanya kepada kawan-kawan kita ni. Yeah. Untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Siapa tak dapat jawab, siap. Okey, jadi kepada anda semua, kita nak rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung balik kita punya pembelajaran dan Road to Success SPM 2021. KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flush tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop,
Bali, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozaniza binti Misbah, ibu kepada pelajar Husna Kamilah binti Harun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Seremban Negeri 9, adalah calon pelajar SPM tahun 2021. Ibu berharap agar Husna mendapat keputusan yang cemerlang dalam pendidikan seni visual dan menjadi seorang murid yang lebih kreatif dan berkaliber dalam bidang kesenian. Sekian, terima kasih. Okey, masih lagi menyaksikan Urut Bersukses SPM 2021. Baik, sekarang ini kita katanya cikgu nak tanya soalan kepada mereka. Ya, jadi pelajar-pelajar, sila siap sedia. Dia macam serius pula kan. Okey cikgu, jom kita sambung balik kita punya pembelajaran kita. Okey, jika sebelum ini saya dah terangkan tentang soalan objektif, subjektif dan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, saya ulang lagi sekali. Soalan objektif ni, okey, soalan yang ada aneka jawapan. Okey. Soalan subjektif, selalunya soalan-soalan yang akan dikemukakan, jawapannya akan ada dalam buku-buku teks atau buku-buku rujukan. Manakala kemahiran berfikir aras tinggi ini, kamu akan berfikir sendiri. Apakah jawapan yang terbaik dan paling tepat. Okey. So, itulah contoh-contoh soalan yang cikgu sediakan pada hari ini. Okey, kita terus ke soalan contoh satu. Okey. Okey, ini adalah bentuk soalan objektif. Okey. Dalam bidang reka bentuk dalaman, namakan bidang pekerjaan yang terlibat bagi rekaan gambar di sebelah. Okey. Kalau kamu dapat soalan yang sebegini, okey, nombor satu, apa yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu tahu adalah kata kunci untuk soalan ini. Okey. Kemudian kamu mesti tahu tentang kehendak soalan. Okey. Untuk soalan contoh ni, yang satu ni, okay, siapa yang boleh jawab? Okey. Apa dia? Apa kata kunci? Soalan ada sesiapa ni? Volunteer? Okey, Yuan. Okey. Kata kunci tu bidang reka bentuk dalaman dan bidang pekerjaan. Okey, ni reka bentuk dalaman. Okey. Pekerjaan. Okey, kehendak soalan. Kehendak soalan dia adalah apa? Kehendak soalan dia UN? Bidang kan. Sebab okey. Tentang adakah rekaan gambar di sebelah itu cikgu? Ya. Sebenarnya kalau kehendak soalan, okey, kita dah tahu kata kunci dia, dia nak pekerjaan, dia kebetul dalaman. Dan dia suruh kita refer kepada gambar. Gambar di sebelah. Okey, gambar di sebelah. Okey, ni. Okey, gambar di sebelah. So, bila kamu gariskan macam ni, kamu akan lebih peka. Kamu akan lebih alert dengan soalan. So, kamu jarang-jarang kamu akan buat kesalahan. Okey, bila kamu lihat gambar ni, okey. Okey, Yuan,
Okey, yang lain boleh tengok eh. Okey, bila you tengok gambaran ini, gambar yang diberikan, okey. Ni gambar tentang apa? Sebuah pentas. Yes, sebuah pentas dan di sini adalah apa? Okey, ini adalah pentas. Kan? Ni? Ni apa? Tempat duduk penonton. Ah, yes. Okey, ini tempat duduk penonton. Okey, itu adalah dia punya hint. Itu adalah dia punya petunjuk. Okey. Okey. Bila dia berkaitan dengan pentas, dia berkaitan dengan tempat duduk penonton. Mm-hmm. Okey, petunjuk dah ada di sini. Okey. Okey. So kita go through one by one. Okey. Jawapan dia apa, Yuan? Jawapannya prerequisite. Okey. You jawab jawapannya adalah prerequisite. Tapi kenapa jawapan dia bukan pelukis pelan? Kenapa jawapan dia bukan pereka bentuk dalaman? Kenapa jawapan dia bukan pereka ruang pameran? Ha, ini teknik ya. Teknik. Bila kamu dapat soalan macam ni, sebab apa? Saya dah implement. Okey. Bentuk soalan yang sebegini dan saya dah implement kepada murid-murid saya. Bila kita dapat soalan macam ni, okey, bukan sahaja kita okey dah tahu pereka set itu sahaja. No. Bila you dapat soalan macam ni, you akan buat lebih detail. Okey, contoh eh, kamu tak tahu pun, kamu macam confused, kamu macam keliru. Antara pereka set ke pereka ruang pameran? Kamu ada kekeliruan di situ. Okey. Okay. Kemudian kamu dah pasti B ini pelukis plan. Okey. Kalau pelukis plan mesti ada lukisan gambaran daripada atas. Betul. Tapi ini tak ada sama sekali. So kita pangkah. Okey, so kita dah tak nak tengok lagi. Okey. Kemudian C, pereka bentuk dalaman. Okey, you memang familiar dengan pereka bentuk dalaman. Eh, dia tak ada pun warna dinding, dia tak ada pun langsir, dia tak ada pun perabot. Okey, so pereka bentuk dalaman pun bukan. Okey, dan akhir sekali adalah pereka ruang pameran. Okey, macam mana you nak differentiate tu? Kan? Antara pereka set ke ruang pameran? Okay. Di sinilah petunjuknya. Oh, okay. Tempat duduk penonton itu. Yes. Bila you boleh imagine, okay, you boleh berimajinasi, kalau ruang pameran jarang ada penonton yang duduk. Kamu akan santai bergerak. Berdiri dan yes, ya, bergerak. Betul. Kalau macam tu. So bila kamu akan imagine macam tu, okey, ini pun salah. Okey, secara tak langsung walaupun you macam samar-samar, you akan tahu jawapan yang tepat. Ya. Okey. Ha, macam tu. Faham eh? Jelas eh? Jadi okay, jawapannya adalah pereka set, cikgu. Yes, jawapannya adalah pereka set. Ya, yeah, betul okay. UN. Tepuklah sikit untuk kawan-kawan, untuk kawan awak. Okey. Alright. Okey. So okay, kita tengok soalan contoh dua. Okey. Ini soalan subjektif. Apakah kepakaran yang harus dimiliki oleh seorang pereka bentuk? Apa kepakaran tu? Ya, yeah, siapa nak jawab? Okey. Boleh jawab? Saya. Okey. Okey, Risa. Yang pertama, kepakaran yang kena ada ialah susun atur ruang. Okey. Kedua, lukisan plan. Ketiga, rekaan perabot. Keempat, pembinaan. Dan kelima, pemilihan bahan kemasan. Okey, betul. Walaupun susunan tu tidak sama dengan saya, tapi jawapan Risa, yes, betul. Semua ada di sini. Okey, iaitu susun atur ruang, lukisan plan, pemilihan bahan kemasan, rekaan perabot dan juga pembinaan. Yes. Okey. Ha, selalunya soalan macam ni kita boleh refer je buku teks kita. Okey. Okay. Baik. Bagi tepuk sikit untuk Risa. Terima kasih, Risa. Okay. Nice one, Risa. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh tiga. Okey, apakah tujuan utama menghasilkan reka bentuk dalaman? Ya. Yeah. Ha, apakah tujuan utama menghasilkan reka bentuk dalaman? Okey. Siapa yang boleh? Saya nak jawab. Siapa? 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 Oh, dah ini. Okey, dah ini. Okey, dah ini. Okey, apa kata kunci dia dah ini untuk soalan ni? Tujuan utama. Okey, yes. Tujuan utama. Okey, tujuan utama. Okey. Tujuan utama apa tu? Tujuan utama menghasilkan reka bentuk. Reka bentuk apa? Reka bentuk dah. Reka bentuk dalaman. Yes. Alright. Okey. Okey, dan jawapan dia adalah? Jawapan dia D. Okey. D. Betul. Okey, D memberi keselesaan dan keselamatan. Sebab yang lain ni okey, kita go through one by one jugalah. Okey. Okey, menentukan status penghuni tak mungkin. Betul. Okey. Mempelbagaikan nilai ruang. Nilai ruang ni dia berkenaan dengan
satu ruang tu kita pelbagaikan. Pun tidak berkenaan dan sebagai tempat perlindungan. Okey. Macam saya dah buat ulang kaji tadi, jawapan tu memang ternyata di situ. Okey. Okey. Jadi betul cikgu? Betul. 10 markah untuk Daini. Okey. Okey, nice one Daini. Okey, kita alright, teruskan lagi. Okey. Soalan contoh 4. Okey, antara yang berikut yang manakah tugas bagi seorang pelukis pelan? Mereka satu, menghasilkan lukisan teknikal, merancang set pentas. Yang ketiga, menyusun atur bahan kemasan. Atau nombor 4, menyemak lukisan perunding. Ha. Okey, siapa yang boleh jawab? Susah ni cikgu ni. Boleh saya jawab? Okey, Razana. Ya, jawapannya lebih. 1 dan 4 kan? 1 dan 4. Ya. Okey. 1 dan 4 iaitu menghasilkan lukisan teknikal dan menyemak lakaran lukisan perunding. Okey, betul. Kan kita nak pelukis pelan. Ingat eh? Kita nak pelukis pelan. Ini kata kunci kita. Okey. Seterusnya. Oh, betul juga. Okey. Okay. Setiap kali kalau kawan betul, tepuk tangan eh. Okey. Okey. Nice one Razana. Okey. Alright. Kita terus ke soalan contoh 5. Ui, apa tu cikgu? Okey. Apakah bidang yang terlibat dalam mengkaji ukuran tubuh bagi menangani saiz reka bentuk? Ini semua perkataan-perkataan terbaru bombastik ni. Ha. Okey. Okey. Siapa yang boleh jawab? Teja Husna. Okey, Teja Husna. Silakan. Jawapan dia C, anthropometric. Okey, kenapa awak jawab anthropometric? Ya. Sebab anthropo tu dia maksud dia saiz manusia. Okey. Metric tu dia punya definisi ialah ukuran. Okey. So, kenapa ukuran bukan ergonomik? Ergonomik tu dia macam mementingkan, lebih mementingkan keselesaan kepada pengguna. Okey. Desainomik? Desainomik, design tu dia maksud dia seni reka. Dan nomik tu dia ekonomi. Okay. Dia punya ciri-ciri ialah untuk kebolehgunaan dan kebolehpasaran. Okey. Dan aerodinamik, kenapa bukan aerodinamik? Aerodinamik ni dia ialah satu cabang dinamik bendali. Dia mengkaji tentang aliran gas. Okey. Udara. Aerodinamik ni selalunya macam bullet train. Tu kena ada designer jugaklah. Dan juga untuk, untuk kereta. Yes, untuk kereta. Macam mana kita nak laju kan? Okey. Yeah. Dan ini kata kunci dia mana? Teja? Kata kunci untuk kata soalan kunci ini apa? Mengkaji ukuran tubuh. Yes. Okey, mengkaji ukuran tubuh, saiz, reka bentuk. Okey. Dah nampak kan? Okey, next. Ya, jadi jawapannya betul. Piu, 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 piu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, untuk soalan contoh 6. Okay, apakah pengetahuan dan kemahiran yang perlu ada bagi pereka bentuk dalaman? Okey, cepat, cepat. Siapa tu? Okey, angkat tangan tinggi lagi, tinggi lagi. Tinggi lagi angkat. Okey, tinggi sangat, Husna. Silakan, Husna. Jadi pengetahuan dan kemahiran yang perlu ada bagi pereka-reka bentuk dalaman ialah teknologi perisian komputer, bahan kemasan dan juga melukis plan. Yes, okey. Betul. Kita teruskan dengan soalan 7. Okey. Tepat sekali Husna. Thank you so much Husna. Okey. Baik. Cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan 7 ini cikgu, nak berhenti rehat sekejap boleh cikgu? Okey, boleh. Katanya diorang semua haus nak minum air. Kau tak percaya nanti kan? Nanti tengok diorang minum air sama-sama. Okey, boleh. Okey, jadi nak berhenti rehat dulu. Jangan kemana selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. KPM. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini.
Terdapat empat watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. KPM. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad bin Saleh, bapa kepada pelajar Teja Ayu Husna binti Muhammad yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Saya mendapati anak saya ada mengambil subjek pendidikan seni visual dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Adalah menjadi harapan saya, anak saya bersama pelajar-pelajar yang lain akan mendapat keputusan yang cemerlang di atas subjek yang dipilih. Saya tahu subjek pendidikan seni visual merupakan subjek yang begitu penting yang boleh membina memperkembangkan minat pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini. Dan subjek ini merupakan satu subjek yang subjektif yang boleh mendatangkan pilihan kepada pelajar-pelajar dalam membina kerjaya mereka di masa hadapan. Terima kasih. Alright, itu dia. Katanya ayah kepada Teja, ya? Ya, betul. Ya, yeah, famous ayah Teja lepas ni. Alright, masih lagi menyaksikan Rota Sukses SPM 2021. Cikgu, ya? Dengan kata kita masuk ke soalan kebat. Ya, betul. Ha. Macam tadi, kita dah nampak okay, bentuk soalan objektif dan subjektif. Okay. Sekarang saya terus ke soalan 19 ni. Sebab soalan 19 ni adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, let's go, cikgu. Okey, soalannya ialah apakah perbezaan antara konsep rekaan dalaman kontemporari dengan tradisional? Okey, so kena faham tentang kontemporari, kena faham tentang konsep tradisional. Okey, cikgu nak Razana jawab boleh? Boleh Razana? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, okay. Silakan Razana. Perbezaan antara konsep kontemporari dengan tradisional yang utama ialah perabotnya. Sebagai contoh, perabot di konsep kontemporari, rumah-rumah konsep kontemporari menggunakan perabot yang lebih elegan, iaitu menggunakan warna-warna yang neutral dan dia punya fungsi sangatlah minimalis. Kalau kita bandingkan dengan konsep tradisional pula, dia punya
Serabut ni lebih dramatik daripada segi ukiran dia dan juga warna yang digunakannya. Ya, betul. Ya, tepat sekali. Okey, bila kita menjawab soalan-soalan seperti ini, nombor satu, apa yang perlu kamu ada adalah kamu mesti buat research. Kamu mesti buat kajian, sedikit kajian. Okey, sekarang ni semua di hujung jari. Yeah. Kalau zaman cikgu dulu, masa cikgu belajar, semua kena buka buku. Kita mesti buka buku. Tengok kat majalah juga kadang-kadang. Yeah, kan? Yes, banyak sumber kita. Yeah. Sumber kita bukan di hujung jari. Sekarang ni kalau macam murid zaman sekarang lah kan, kalau nak sumber daripada majalah, dah boleh. Dan berpuluh-puluh majalah dia boleh pilih. Betul. Sumber tu. Okey, kalau dia nak ambil dalam negara boleh, di luar negara pun boleh. Tidak ada masalah. Yes, tak ada masalah. Sebab tu bila Razana memberi jawapan tu, maksudnya kita macam saya, cikgu kan. Cikgu boleh nampak bahawa Razana memang study, memang mencari jawapan. Di mana-mana sumber. Dan sebab tu jawapan tu tepat. Tanya Razana. Razana. Aigo. Omo. Okey. Sedikit tambahan. Okey, sedikit tambahan. Kalau soalan macam ni, okey. Kita bukan berkaitan dengan soalan objektif atau kertas satu. Yang ni kita akan berkaitan dengan soalan kertas tiga. Kertas dua memang kita tak usiklah sebab kertas dua memang untuk seni halus. Okey. Kertas tiga ni bila mana kita kena buat folio dan kita kena menghasilkan produk. Bila kita menghasilkan folio dan produk, kita mesti ada kita punya idea yang tersendiri. Bila kita ada idea tersendiri, inilah yang kita perlu buat. Kajian tu, research tu. Daripada mana kita dapat? Betul tak? Tepat tak? Macam sebelum ni, okey, kalau tak ada kajian, mungkin kamu jawab pandangan kamu. Tanpa knowledge, tanpa ilmu. Okey, tapi bila kamu buat sedikit kajian, kamu buat sesuatu itu, hasil karya itu berdasarkan ilmu atau knowledge. Macam tu. Sebab tu sekarang Akmal, bila kita berdepan dengan KSSM untuk soalan kertas tiga, murid-murid kita harus wajib keluar, come up dengan new idea. Mesti. Macam saya guru inovasi. Bila kita keluar negara, bila kita bertanding di luar negara, kita boleh tengok saya ada 112 negara semasa bertanding tu. Dan semuanya sama. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Bila sekolah menengah dan rendah ni, dia akan compete each other. Bila dia keluar dengan idea-idea inovasi yang sesuatu yang kita rasa macam kita pun tak jangka. Kita pun tak tahu. Sebab tu KSSM kelebihan dan kebaikannya adalah kita memang nak murid-murid kita menjana idea. Untuk apa? Untuk di masa akan datang untuk bersaing. Betul. Dalam itu dunia global. Bagi tepukan kepada cikgu. Saya nak awak faham ni sebab ini semua teknik. Betul. Ini semua teknik. Kalau you buat, kalau you buat produk, kalau you buat folio, kalau you buat kertas tiga tu tanpa tujuan. Ataupun tidak mengkaji apa-apa. Berdasarkan diri kamu, idea kamu sahaja. Dia tidak meluas. Dan pasaran tu mungkin tidak akan boleh pergi lebih jauh. Macam tu. Sebab tu level sekarang ni memang tinggi. Faham. Seterusnya cikgu nak tanya. Risa lah. Siapa soalan cikgu? Yang sama. Saya nak tanya Risa. Sama ke tidak jawapan dengan Razana tadi? Masih di soalan yang sama cikgu? Yes, masih lagi soalan yang sama. Silakan Risa. Jawapan saya more to maksud. Boleh, silakan. Teruskan. Cikgu, Boleh. Seni contemporary adalah trend artistik yang dibina daripada postmodernisme dengan menyampaikan ekspresi dan teknik artistik yang inovatif. Kalau seni tradisional pula, dia adalah seni yang berkaitan dengan tradisi budaya, adat, istiadat dan kepercayaan agama. Yes, very good. Walaupun nampak Akmal, jawapan berbeza. Penerangan berbeza, tapi tepat. Kedua-duanya tepat. Sebab apa? Kedua-duanya membuat research. Yes, research, kajian. Macam Risa, saya nampak dia lebih kepada aliran. Penerangannya lebih kepada aliran berbanding Razana tadi. Tapi kedua-duanya tepat. So kita boleh nampak
kemahiran berfikir aras tinggi. So bila murid kita lepaskan, kita suruh murid kita buat kajian, sebenarnya murid kita boleh. Boleh menjawab dengan baik. Sebab itu, bila kamu menghasilkan folio untuk kertas tiga, itu yang kamu kena tulis. Itu yang kamu kena buat catatan. Itu yang membezakan hasil kerja kamu dengan hasil kerja yang lain-lain. Yep. Okey? Itu yang meningkatkan nilai hasil kerja kamu, hasil karya kamu. Macam tu. Okey? So sekarang ni, ada masa lagi ke? Ada. Ada cikgu. Berapa minit lagi? Kita ada lagi insya-Allah 3 hari. Ada lagi beberapa minit lagi. Kita cikgu nak terus ke soalan contoh 20. Okey. Okey. Jika anda terpilih untuk menyertai pameran reka bentuk dalaman, apakah konsep yang akan diketengahkan? Soalan ni best cikgu. Ya, soalan ni best. Okey. Okey, saya nak tanya Teja. Jom kita dengar. Kita dengar apa jawapan Teja. Kalau saya akan mempertengahkan konsep contemporary plus minimalist. Gabungan. Okey, boleh, tak ada masalah. Since contemporary ni dia macam ikut trend semasa, barang akan lebih mudah dicari dan kalau minimalist dia nampak simple tapi akan menarik perhatian ramai orang. Okey. So kalau Teja nak buat rekaan dalaman ni, okey, Teja nak buat di mana? Sama ada restoran ke, rumah kediaman ke, hotel ke, kat mana? Sebenarnya rumah lah, dekat dalam rumah, dekat ruang tamu tu. Okey. So taste dia tu lebih ke arah itu. Ya, jadi sebabkan itu juga Teja akan tunjuk rumah dia sekarang macam mana. Teja? tak ada. Itu rumah impian ya, Teja. Okey. Kita teruskan. Okey, saya nak tanya Yuan. Yuan. Pandangan awak pula macam mana? Macam mana Yuan? Saya nak ambil konsep Scandinavian. Cantik. Alright. Kenapa tu? Sebab dia nampak simple, ringkas dan dia pun juga minimalis. Betul. Saya ambil dia sebab saya suka macam dekat IKEA, tahu tak IKEA? Yeah. Design. Mereka design tu wah, cantik. So saya nak gunakan design macam tu letak dalam rumah saya. So saya ambil macam tu. Okey. Ini mesti selalu pergi IKEA tu. Kalau tak lockdown ni mesti dia orang dah pergi ni. Ya, jadi kalau nak jumpa UN pergi IKEA. UN ada kat situ setiap hari. Okey, jadi cikgu terima kasih banyak cikgu di atas orang kata ilmu yang cikgu kongsikan kepada kami semua. Saya pasti anak-anak cikgu ni akan berjaya dan bukan sahaja anak-anak cikgu, anda juga yang menyaksikan kami di Road to Success SPM 2021 insya-Allah. Baik, jadi kita sampai di sini saja. Selepas ini kita akan ada subjek bahasa Mandarin pula. Anda semua jangan ke mana. Terima kasih banyak. Saya Akmal Nazri. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye bye. Lambai semua. Bye. KPM.